Swadiha. Selamat makan teman-teman semua. Elvis tuh, enak ya. Guys, gede-gede banget. Jambu ini adalah favorit aku banget. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channelnya Teacher Oz. Nah kali ini aku masih berada di lokasi mancing belut yang kemarin, tetapi ini udah hari yang kedua. Nah aku di sini mau mukbang hasil dari belut yang udah kita pancing. Nah itu kemarin ada kira-kira 2 kilo atau 3 kiloan ya belutnya. Nah itu di rumah aku bikin sambelnya. Tapi maaf banget nggak ke shoot ya, karena memang di rumah lagi rame gitu, jadi nggak bisa. Oke, teman-teman jangan kemana-mana. Stay tune ya di YouTube kita. Tonton sampai habis. Oke, pertama-tama ini aku mau buka sambal belut ya, atau bahasa Inggrisnya Elvis tuh. Enak ya. Ini coba kita tumpek dulu. Oh, cuci tangan dulu ya. Ini belutnya tadi digoreng kering. Tuh, kelihatan nggak ya? Kelihatan dong. Kelihatannya mantep banget nih, guys. Ah, wanginya tuh udah semerbak. Nampak ya? Oke. Kemudian ini aku bawa kerupuk. Ini aku bawa kerupuk ikan dari khas Palembang. Yuk, wong kita galo mana nih? Oke ya, kita buka dulu bentar. Tuh, guys, gede-gede banget kerupuknya. Kita ambil 2. Mantep. Kemudian ini aku bawa lalapan lagi. Wah, tuh dia guys, lalapan jambu. Dan aku bawa pisang untuk cuci mulutnya. Jambu ini adalah favorit aku banget untuk dilalap. Kita ambil yang agak ini ya, yang agak putih gini. Ini yang biasanya yang asam-asam gini yang enak. Oke. Wah, udah ada yang busuk nih. Buang. Oke, kelihatan? Nggak kelihatan? Oke, begini ya. Kita taruh di sini. Kemudian ini nasinya. Nggak lupa dong, kalau makan tuh pasti pakai nasi kan? Kita geser. Nampak kan ya? Aduh, jauh banget sih. Ya, Pak. Kerupuknya, jambunya, ikan. Tuh, nih nasinya. Ini guys, nasinya aroma-aroma gosong. Karena tadi pagi aku buru-buru, jadi nggak inget kalau lagi masak nasi. Wah, ayo deh. Oke. Ini dia udah kita sediain. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina azabannar. Amin. Minum dulu. Oke, ini nasinya. Kemudian ini sambelnya. Ini sambelnya aku nggak goreng lembek ya. Gorengnya tuh kering gitu, jadi kriuk. Nih, makan. Hmm,
rasanya tuh gurih banget dagingnya. Karena kan ini hasil mancingnya, mancing sendiri. Bukan beli. Kadang kalau beli itu rasanya udah lain ya. Mantap banget, guys. Bener-bener deh. Lagi-lagi. Lambungnya. Mantap banget, guys. Lihat nih teksturnya, mantap banget brutnya. Mantap ya. Pulangnya. Oke. Tes kriuk. Wih. Cobain. Mantap. Kita uwak lagi ya. Nasi yang sama sambal. Uwak. Ikan sama nasinya. Kemudian kita makan. Satu lagi. Kelihatan kan ya? Nah, untuk sambal belutnya ini tadi, komposisinya itu cuman bawang merah, banyakin bawang putih, sama banyak cabai merahnya. Aku suka kalau masak tuh banyak bawang putih ya, guys, karena menurut aku, semakin banyak bawang putih, rasanya semakin, wah, nikmat banget. Lagi, mantap banget. Mantap, guys. Ngobrol lagi. Ini belutnya kuning ya. Bukan belut yang hitam ya. Rasanya tuh lebih enak banget. Nyambunya.
Wah, memang beneran. Kali ini aku nggak bohong, ini bener-bener enak banget. Makan lagi. Luar biasa. Nasinya udah mau habis ya. Tambah lagi deh. Tuh, nasinya. Dah, gini aja. Luar biasa, guys. Memang endul banget. Aduh. Kalian wajib cobain deh. Uwak nasi sama sambal sama ikan. Minum. Alhamdulillah. Wow. Mantap, mantap, mantap. Lagi kita habiskan, guys. Kita habiskan. Makan.
Oke, teman-teman, nasinya udah habis. Makasih semuanya udah mau nonton. Jangan lupa support channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, share juga kalau misalnya kalian suka dengan video kita. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!